Bhayangkara Presisi Indonesia FC kembali akan menjamu Borneo FC Samarinda pada lanjutan pekan ke-9 BRI Liga 1 di Stadion Patriot Chandra Braga, Kota Bekasi, Jawa Barat malam nanti. Nah, kemenangan pada laga sebelumnya menjadi modal utama tim Pesut Etam untuk kembali meraih poin penuh meski harus bermain kandang di Guardian. Borneo FC Samarinda menggelar latihan di Stadion Patriot Chandra Braga, Kota Bekasi, Jawa Barat Kamis petang. Seluruh pemain siap bertanding untuk mencuri angka di kandang Bhayangkara Presisi Indonesia FC. Kemenangan pada pekan sebelumnya menjadi modal penting bagi Pesut Etam untuk kembali meraih poin maksimal. Meski demikian, langkah Borneo FC diprediksi tidak akan mudah. Apalagi, The Guardian saat ini membutuhkan kemenangan untuk mengangkat posisi mereka dari zona degradasi. Pada laga lain, pertandingan klasik akan tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Kemenangan Persebaya di dua laga terakhir menjadi modal penting saat menghadapi PSM Makassar sore nanti. Meski demikian, sejumlah pemain bajul ijo diprediksi tidak akan dimainkan, termasuk penyerang Paulo Victor akibat cedera. Sebaliknya, PSM Makassar diprediksi akan tampil ngotot untuk memenangkan laga. Apalagi, Laskar Cuku Eja harus takluk dari Bali United dengan skor 3-2, hingga tertahan di papan tengah klasemen sementara BRI Liga 1. Tim Liputan melaporkan.